saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Pelawak dan penyampai radio Surya FM Sib sudah hilang sabar apabila seorang pengguna Facebook menuduh dia sebagai antara ahli sebuah organisasi bermula dengan huruf F dipercayai merujuk kepada Freemason. Sib atau Sahmira Muhammad 39 berkata dia akan mengambil tindakan undang-undang terhadap individu berkenaan berhubung tuduhan jahat dilemparkan terhadap dia yang turut mengaitkan alayarham istrinya yaitu Siti Sarah Raisuddin. Malah Swib memberitahu dia ingin bertemu sendiri dengan pengguna Facebook berkenaan dalam tempo 24 jam. Banyak hari saya sabar, hari ini saya terpanggil untuk berkenalan dengan mamat ini yang mana tulisannya terlalu hebat dan berani. Kenapa kau libatkan arwah istri aku Siti Sarah, Freemason? Apa yang kau tahu? Me cakap depan-depan aku. 24 jam cari aku. Peguam tengah jalankan kerja. Tunggu katanya. Swib berkongsi perkara itu menerusi akaun Instagram miliknya yang turut memaparkan hantaran dari pengguna Facebook berkenaan. Menerusi hantaran berkenaan, individu tersebut mendakwa arwah Siti Sarah dipaksa ditidurkan kerana Swib ingin membuktikan pada ibu-ibu mengandung tentang risiko tidak mengambil vaksin. Bukan itu sahaja, pengguna Facebook tersebut juga mendakwa organisasi yang bermula dengan huruf F itu menggunakan artis untuk mempromosikan vaksin. Tak sangka bekas mat kilang ini ahli F juga. Pasal arwah SS Siti Sarah itu pun, kita memang tahu dia dipaksa untuk ditidurkan sebab mamat ini nak buktikan pada ibu-ibu mengandung di luar sana yang kalau kau tak cucuk vaksin, kau berisiko tinggi untuk mati. Dan benda itu viral dan berduyun-duyun ibu mengandung yang pergi cucuk, tulis individu itu dalam hantaran tersebut. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.